ceria, dan bersemangat. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan menggunakan sabun, dan saat keluar rumah memakai masker. Nah, hari ini Bu Guru akan menemani anak-anak untuk belajar. Tapi sebelum belajar, kita harus apa ya? Iya, benar. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang berguna bagi Musa dan bangsa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema kebutuhanku, subtema makanan dan minuman, dan subtema jenis makanan dan minuman. Nah, Bu Guru mau tanya, jenis makanan dan minuman itu apa saja ya? Iya, benar. Ada sayur, ada lauk pauk, ada buah, ada susu, ada teh, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Bu Guru suka donat. Anak-anak tahu donat? Donat ini berbentuk seperti apa ya? Donat berbentuk seperti huruf O. Nah, rasa donat itu kayak gimana ya? Rasa donat itu manis sekali. Bu Guru coba ya. Ternyata donat memang manis. Nah, anak-anak, di dalam donat ini ada apa saja ya? Ada roti, ada coklat, dan ada keju. Siapa yang suka donat? Nah, Bu Guru punya lagu untuk anak-anak. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Kawanku semua, mari kita mengenal jenis-jenis makanan dan minuman. Ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada teh juga susu. Kawanku semua, marilah kita makan makanan bergizi dan juga menyehatkan. Ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada teh juga susu. Itulah semua jenis-jenis makanan dan minuman yang menyehatkan. Nah, bisa kan anak-anak? Hari ini kita akan menulis menebali huruf O pada tulisan donat. Kita tulis ya. Kita tebali sama-sama. Caranya yaitu ikuti titik-titik pada huruf O seperti ini. Nah, bisa kan? Kita lanjut ya. Tebali titik-titik sampai selesai. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Bisa kan anak-anak? Iya, hebat. Nah, tugas anak-anak yaitu membuat donat dari kertas lipat. Caranya yaitu
Kita tempel dulu ya. Seperti ini. Menggunakan lem. Sampai rata. Setelah sudah dikasih lem, kemudian kita tempel coklatnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih meses ya. Dengan cara menggunakan lem. Seperti ini. Nah, misisnya kita tempel. Nah, sudah jadi donatnya. Selanjutnya kita kasih keju-kejuan ya, kita lem juga seperti ini. Kejunya kita lem, taruh sebelah sini. Wah, sudah jadi ini donatnya. Lucu kan donatnya? Selanjutnya kita tempel pada piring. Kita tempel menggunakan lem. Caranya seperti ini ya. Lanjutkan sampai semua bagian tertutup dengan lem agar donatnya bisa lengket. Oke, selanjutnya yaitu kita tempel donatnya seperti ini. Wah, sudah jadi donatnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang makanan donat, menebali huruf O dan membuat donat dari kertas lipat. Sudah senang hari ini? Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada kami. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.